Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Itu Wahyu. Oke, baik, seperti biasa di sini kami bukan seperti biasa ya, biasanya kan yang gratis, tapi yang ini ya untuk cari tambahan ya, kita ngebahas yang berbahaya tapi cuan ya. Nah, di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, supaya mensupport channel kami ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram kami, linknya ada di deskripsi. Buat yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman tinggal gabung saja ke channel maupun ke grup Telegram ya. Selanjutnya di sini buat yang baru menonton video ini, silahkan support kami dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, baik, di sini untuk websitenya bernama Temu ya, temustripglobal.com. Kita bisa daftar menggunakan email ataupun menggunakan nomor telepon ya. Di sini kita bisa pilih ya Indonesia. Mana Indonesia ini? Kita bisa cari ya di sini Indonesia, lalu kita masukkan nomor telepon. Nah, di sini kita bisa juga email, password, konfirmasi password. Untuk invite code ini dibiarkan saja, setelah itu sign up. Buat kita yang udah berhasil daftar, di sini kita masukkan aja alamat email ya. Selanjutnya di sini kita masukkan password ya. Setelah itu kita sign ini. Oke, setelah berhasil kita bisa baca aja yang ini yang kita pahami. Setelah pahami kita next ya. Kita baca lagi yang ini ya. Nah, kita next. Buat yang belum paham apa artinya, kita tekan aja yang ini. Lalu di sini kita pilih yang Indonesia ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita pilih berikutnya, lalu di sini baca juga menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, setelah berhasil kita pilih aja aku tahu, lalu kita cek di dalam menu pip ya. Kalau web yang berbahaya dan cuan itu biasanya ada pipnya ya. Nah, untuk yang pertama di sini tugas hariannya itu ada 1 bunga sederhana 1,4%, keuntungannya 1,4 dolar per hari ya, total keuntungannya 42 dolar per hari. Ini ada pip 2 harganya 60 dolar. Satu pesanan 8,6% bunga, dan begitu seterusnya, banyak sekali pipnya. Yang di sini terbesar ada pip 9. Kita bisa lihat di sini tugas sederhananya 4.000 dolar, tugas hariannya 1, untuk keuntungan hariannya 4.000 dolar ya, dan 20.000 dolar harganya. Buat yang tertarik mengaktifkan seperti kami ini sudah mengaktifkan pip 1, kita masuk aja ke aku ya. Nah, ini udah kita top up tadi 10 dolar ya. Caranya kita pilih aja isi ulang. Selanjutnya di sini kita salin aja addressnya. Setelah berhasil tersalin, kita coba untuk melakukan deposit. Harap jangan mengisi ulang aset non TRC, jangan menggunakan aset non TRC ya, atau yang tidak TRC20. Yang disarankan di sini yaitu yang TRC20 USDT lainnya ya. Dana akan masuk ke akun rekening. Oke, setelah itu kita pilih aja pengisian ulang selesai. Nanti jika sudah selesai melakukan deposit ya. Oke, setelah berhasil nanti saldonya bakal masuk ke sini. Kalau saldonya sudah masuk ke sini, kita tinggal aktifkan saja. Caranya kita masuk ke dalam menu pip ya. Kita masuk ke dalam menu pip, lalu kita pilih postingan ini ya. Kita aktifkan. Caranya di sini nanti pilih yang ini ya, buka kunci sekarang. Setelah buka kunci lalu kita konfirmasi. Kayak gitu aja caranya ya. Setelah berhasil kita masuk ke dalam menu rumah, kita pilih yang terbuka ya. Di sini yang terbuka itu pip 1 ya. Kita pilih aja pip 1 seperti ini. Dan di sini akan ada tugas pesanan fiktif ya. Caranya kita untuk menyelesaikan ya. Oke, udah berhasil menyelesaikan pesanan fiktif, langsung aja kita ke aku. Nanti di sini bisa dilihat dan udah bertambah 11,4, berarti sudah bertambah 1,4 dolar yang udah masuk ya. Oke, langkah selanjutnya jika kita ingin melakukan penarikan, langkah pertama kita pilih aja akun ya. Ini akun dasar, akun penarikan. Oke, udah ada ya akun penarikan 1,4 dolar. Kita tinggal kembali aja. Kita bisa cek catatan keuangan di sini. Oke. Nah, ini udah manfaat tugas ya, sudah bisa ditarik kalau udah seperti ini ya.
Selanjutnya jika ingin narik ya kita pilih aja menu menarik. Lalu di sini kita apa namanya? Masukkan jumlah yang bakal kita tarik ya. Di sini kita masukkan 1,4 dolar. Kita masukkan kata sandi yang kita buat tadi, lalu kita masukkan alamat. Di sini kita masukkan address dari wallet mana aja bisa ya. Di sini bisa BitTime, semua wallet juga bisa ya. Di sini kita menggunakan BitTime ya. Tunggu dulu kami login di wallet BitTime ya. Tunggu dulu, tunggu SMS masuk ya. Nanti di sini kami bakal jelaskan ya bagaimana caranya untuk deposit jika menggunakan wallet BitTime 536706. Oke, kita konfirmasi aja. 536706 08, konfirmasi. Oke, udah berhasil ini, tunggu sebentar ya. Kita nanti masukkan addressnya di sini ya. Kita ambil dulu di sini ya untuk addressnya. Kita pilih aset spot. Oke, kita tether setoran coin Tron ya. Tunggu bentar, kita copy addressnya. Setelah itu kita kembali, lalu kita paste di sini addressnya ya. Dan di sini kita masukkan kata sandi. Oke, setelah berhasil kita pilih mengonfirmasi ya. Jumlah maksimal yang dapat ditarik 1,4. Oh, di sini satu tidak ada titiknya ya. Oke, kita konfirmasi. Dan boom, penarikan kita sudah berhasil ya. Kita udah berhasil melakukan penarikan sebesar 1,4 dolar ya. Kita kembali, nanti penarikan tersebut kita bisa cek di catatan keuangan ya, di sini akun penarikan. Nah, ini kalau sudah terpotong di sini berarti penarikannya sudah berhasil dikonfirmasi ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita jelaskan mengenai tim ya. Kita bisa mengundang teman. Di sini untuk undangannya kita bisa manfaatkan kode yang ini ya, yang di atas, atau bisa juga menggunakan link yang di bawah ya. Kita bisa salin aja lalu di-share, jika ada orang yang mendaftar menggunakan link referral kita, maka kita juga bisa cuan. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di-support, caranya cukup sangat gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja like, komen, dan subscribe ya. Oke, sekian dari kami dan akhir kata kami ucapkan wassalam.